Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kurang ngawas salawat juga sasarana. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yazid Habibillah. Salatullah salamullah ala Allah
kuring lahir kuringnya angan, handap asornya sobaran, nyata ilmu katunggala. Kumaha sadayana jamaah dararamang, pesakna damang, alhamdulillah haree. Tidak ada manusia yang mulia dan istimewa melebihi kemuliaan Kanjeng Nabi besar Muhammad. Tidak ada makhluk yang agung melebihi daripada Kanjeng Nabi besar Muhammad. Tidak ada tutur kata yang indah melebihi daripada Kanjeng Nabi besar Muhammad. Tidak ada mata memandang yang mulia kecuali dipandang oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad. Tidak ada pegangan sapaan yang mengantarkan ke surga kecuali disapa dan dipegang oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad. Bagaimana tidak mulia seseorang ketika dipandang dan ia beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan dijadikan sahabat. Tidak ada seseorang yang bersalaman bahkan dipegang kepalanya, maka selamanya dia selama hidupnya tubuhnya, kepalanya akan wangi, bahkan wangi tersebut terbawa sampai hari kiamat. Betapa mulia, betapa agung Kanjeng Nabi besar Muhammad, betapa istimewa Kanjeng Nabi besar Muhammad. Kemuliaan, kebesaran, keagungan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan netes nitis ka jalmi-jalmi anu ngagungkeun ka Kanjeng Nabi besar Muhammad. Dan ketika orang mengagungkan Kanjeng Nabi besar Muhammad, dia akan mengagungkan seluruh makhluk Allah. Dia akan mengagungkan bangsa manusia, dia akan mengagungkan bangsa jin, dia akan mengagungkan bangsa malaikat, dia akan mengagungkan binatang, dia akan mengagungkan tumbuhan. Dan ajaran Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nupohara ahengna, ajaran Kanjeng Nabi besar Muhammad anu pohara agungna, anu pohara istimewana, tidak akan pernah padam walaupun apapun yang menghalanginya, dan akan terus menyebar ieu ajaran Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah terus akan memberikan seorang pemimpin-pemimpin di tengah-tengah krisisnya para pemimpin yang membawa ajaran Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang mulia dilarang di dalamnya saling mencaci. Ajaran yang agung dilarang di dalamnya saling membenci. Ajaran yang istimewa dilarang saling menyakiti. Ajaran yang mulia dilarang apalagi membunuh, bahkan diancam akan dibunuh kembali oleh ajaran Kanjeng Nabi besar Muhammad. Bahkan tidak boleh yang namanya melukai, tidak boleh menghina, tidak boleh mengejek, tidak boleh mencaci, hatta kepada orang non muslim pun. Ini ajaran Kanjeng Nabi besar Muhammad. Melindungi bukan hanya rakyat yang mempunyai pangkat dan jabatan, sampai rakyat jelata pun dilindungi oleh ajaran Kanjeng Nabi besar Muhammad. Bukankah Allah parantos ngadau, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terutusnya baginda Nabi ini adalah
Betapa pentingnya urang ayeuna memperingati kana bulan Maulid. Supaya naon? Apal karena purwadaksi. Supaya naon? Apal karena sejarah. Supaya naon? Apal karena adab-adaban ucap tekad laku lampah. Teu aya deui nu mulia ngunggulan karena ucap tekad laku lampah Kanjeng Nabi besar Muhammad. Ucapannya menjadi hadis kauli. Perilakunya menjadi hadis fa'li. Dibiarkannya menjadi hadis takriri. Apapun ucap tekad laku lampah menjadi dalil, menjadi sumber keilmuan untuk keselamatan umat di muka bumi. Ieu ajaran Kanjeng Nabi. Ieu Kanjeng Nabi. Dan ajaran Nabi yang mulia, ajaran Nabi yang agung, setelah wafat baginda Nabi diteruskan, dilanjutkan oleh para sahabat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat, dilanjutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi pemimpin, menjadi khalifah, ngagaduhan bojo, ngagaduhan putra, eta putra na bojo na acuk na tatambalan, padahal eta teh bojo putra presiden. Tetep we nu janten bojo na jeung putra na teh nyarios, bapak, 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 aya naon mama, bapak tinggal acuk mama, ya acuk anggean menikin kata tamalan kieu, ari bapak teu isin, antu itu cek budak nanti bapak, bapak hoyong tuang pan bapak ti aku khalifah, bapak ti nunga gaduhan baitul mal, nungurus baitul mal, harta kekayaan te, anggaran te, pajak-pajak te pan bapak nungurus te mun ayeuna piraku ayeuna bapak seorang khalifah, bapak seorang pemimpin, mempunyai keluarga yang begitu miskin, istri bajunya tambal-tambalan, anak pun tarambalan acukna. Maka terlintas di dalam pikiran Sayyidina Umar, baik anakku, baik istriku, saya akan pinjam uang ke Baitul Mal keur mangmeulikeun baju nu jadi anak pamajikan. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia datang ke Baitul Mal lalu mengutarakan keinginannya. Wahai tuan, ada apa? Khalifah, saya mau pinjam uang. Buat apa? Kasihan istriku, anakku bajunya penuh dengan tambalan. Kasihan, nanti gajinya untuk saya potong saja yang bulan depan. Kumacet nu ngajaga Baitul Mal, emang umur anjeun rek nepi ka bulan hareup. Sayyidina Umar menangis, meneteskan air mata. Dia seorang khalifah, seorang pemimpin, jasanya luar biasa untuk mempersatukan umat. Adanya tarawih, sholat tarawih bulan Ramadan zaman Nabi nu ngaran-ngaran tarawih teu aya nu di masjid, masing-masing di imah. Tetapi jasa daripada Sayyidina Umar, dia beristihad mengumpulkan para ulama bahwa tarawih teh itunya 23 rakaat sareng witir urang hijikeun kabeh di masjid. Ini adalah fatwa, ini adalah jasa hasil daripada ijtima di masa Sayyidina Umar. Wafat Sayyidina Umar dilanjutkan oleh sahabat yang bernama Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman seorang pemimpin yang begitu cinta kepada rakyatnya. Bahkan ketika masih ada baginda Nabi,
ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ada sebuah sumur milik orang Yahudi. Semua penduduk Madinah meminta air ke sumur tersebut. Lalu penduduk yang punya sumur nanya, apa agamamu? Saya Islam. Maka kata pemilik sumur, mohon maaf, orang Islam tidak boleh mengambil air di sini. Lalu berlapor kepada Sayyidina Utsman. Kang Utsman, lain Kang Utsman orang Ciawi lain. Kang Utsman, Kang Utsman, ini saya dilarang ngambil air sumur. Oh gitu? Ya, siap. Saya akan datangi. Akhirnya didatangi yang punya sumur. Hei, Pak Tua. Hei, Utsman, ada apa? Kenapa kamu melarang umat Islam mengambil air dari sini? Oh, ini milik saya, terserah saya. Udah aja. Gimana kalau saya beli? Boleh. Kalau berani 4 miliar. Boleh, gak apa-apa. Akhirnya eta sumur dibeli 4 miliar. Mun nyeunuke moal beakeun 4 juta. Utsman ini sungguhan, iya. Asli, iya bener. Iya, kamu berani, saya berani. Akhirnya Utsman, nah, kamu beli sumur ini sekalian saya kasih kebun kurma tuh, batasnya dari sana sampai ke sana. Dari sana sampai ke sana. Itu sampai sekarang menjadi wakafnya Sayyidina Utsman ketika kita ke Mekah, dan hasilnya untuk memperbaiki Masjid Nabawi Haramain. Lalu mempunyai, setelah Sayyidina Utsman wafat, dipindah ke pemimpinan akhlak baginda Nabi oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Siapa yang tidak tahu Sayyidina Ali, sehingga Nabi mengatakan ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Saya ini adalah kotanya, negaranya ilmu, dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Setelah Sayyidina Ali wafat, ajaran akhlak Nabi dilanjutkan oleh kedua putranya yang bernama Al-Imam Hasan dan Husain. Imam Hasan mati. Kenapa mati? Karena diracun. Siapa yang meracun? Istrinya yang meracun. Kenapa? Apa unsurnya atau motifnya? Kekuasaan. Daripada saudaranya yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, pamannya, saudaranya sendiri, gitu, ngolok lu jadi pamajikan anak. Sehingga apa? Wafat dengan cara diracun. Dipeluk adiknya Imam Hasan. Siapa? Yang bernama Imam Husain. Wahai adikku tercinta, sudah beberapa kali saya diracun, tetapi ini racunnya begitu kuat. Maka setelah Imam Hasan wafat, kepemimpinan ini menjadi pro kontra antara Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, dan Al-Imam Husain. Imam Husain wafat dibunuh di Karbala. Kepalanya dipenggal. Padahal akhlak mulia Imam Husain yang selalu mencintai rakyatnya, yang selalu mencintai umatnya. Akan tetapi Imam Husain dibunuh. Kepalanya dipenggal. Lalu kepalanya dijadikan mainan bola. Padahal itu adalah cucunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau syahid Imam Husain. Setelah Imam Husain wafat, semua keturunan Imam Husain itu dibantai. Kecuali ada satu di antaranya. Siapa? Al-Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin, beliau tumbuh besar lalu menikah. Setelah menikah Imam Ali Zainal Abidin dengan keturunan Raja Persia Rustum. Persia ini satu negara yang menyembah api.
beragama Majusi. Eta seuneu disimpen di tempat anu luhur. Nami tempat paragi nyimpen seuneu teh Manaro. Hartosna Manaro teh tempat nyimpen seuneu. Eta seuneu disembah. Disembah eta seuneu. Lalu diislamkeun ku Imam Ali Zainal Abidin, ku Imam Husain. Itu maka leungit seuneuna dipake weh adan di ngararan menara. Itu ini menara teh baheula nama tina Manaro, tempat nyimpen seuneu. Masjid baheula mah kotak. Apalagi zaman Nabi. Ayeuna geningan aya menaraan. Nah, dulunya itu adalah peninggalan atau budaya daripada orang-orang Majusi. Imam Ali Zainal Abidin wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sayyidina Muhammad Baqir. Siapa yang disebut Sayyidina Muhammad Baqir? Baqir itu adalah pembelah keilmuan. Jangankan diibaratkan dengan membelah lautan. Siapa yang mampu membelah lautan kalau bukan orang yang hebat? Sayyid Muhammad Baqir ini sang pembelah keilmuan yang begitu luar biasa. Wafat Sayyidina Muhammad Baqir, keilmuan dan akhlak Nabi dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sayyidina Ja'far Shiddiq. Siapa yang tidak tahu Sayyidina Ja'far Shiddiq? Yang bernama ilmu Quran, ilmu hadis, paham Sayyidina Ja'far Shiddiq. Ketika beliau wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Al-Imam Ali Al-Uraidi. Imam Ali Al-Uraidi wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sayyid Muhammad Naqib. Sayyid Muhammad Naqib wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sayyid Isa Naqib. Wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Sayyid Ahmad Al-Muhajir wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sayyid Alwi Awal. Maka lahirlah keturunan Ba'lawi Rasulullah. Sayyid Alwi Awal wafat, dilanjutkan oleh putranya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sayyid Alwi Sani. Sayyid Alwi Sani wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sayyid Khaliqosam. Sayyid Muhammad Khaliqosam wafat, dilanjutkan oleh putranya Sayyid Muhammad Sahib Mirbat. Beliau menyebarkan Islam di Yaman. Sayyid Muhammad Khaliqosam, Sayyid Muhammad Sahib Mirbat menyebarkan ke Tarim Hadrul Maut Yaman. Lalu mempunyai putra yang bernama Sayyid Amil Faqih. Sayyid Amil Faqih sampai menyebarkan Islam ke India. Mempunyai putra yang bernama Sayyid Abdul Malik Ad-Domat Khan. Sayyid Abdul Malik Ad-Domat Khan mempunyai putra yang bernama Sayyid Ahmad Jalaluddin Khan. Sayyid Ahmad Jalaluddin Khan mempunyai putra yang bernama Sayyid Abdullah Khan. Mempunyai putra Syekh Dato' Isa. Mempunyai putra Sayyid Abdul Qadir Sulaiman Al-Baghdadi. Mempunyai putra Syekh Datu Isa. Mempunyai putra Syekh Datu Ahmad. Mempunyai putra Syekh Datul Kahfi. Mempunyai putra Syekh Abdurrahman Panjunan. Mempunyai putra Syarif Muhammad. Mempunyai putra Maulana Kangjeng Pangeran Santri Sumedang. Tuh, ini Kangjeng Pangeran Santri Sumedang. Beliau itu adalah min duriyati Sayyidina wa Maulana Muhammad. Beliau itu adalah habaib. Beliau itu adalah sayyid. Beliau itu adalah keturunan baginda Nabi yang nasabnya jelas sampai kepada baginda Nabi. Beliau menikah dengan siapa? Dengan seorang ratu. Sumedang ini dipimpinnya oleh seorang ratu. Karatuan, makanya disebut Karaton. Karaton itu tina karatuan. Lamun kerajaan tina raja, dipimpin oleh raja disebut kerajaan, dipimpin oleh ratu disebut karatuan. Putra siapa? Putra Ratu Inten Dewata bin Ratu Patuakan. Ratu Patuakan itu putra siapa?
putra Eyang Patuakan atau disebut Eyang Hebel Isuk. Eyang Hebel Isuk teh putra saha? Putra Sunan Guling. Anu kutak mayana nyaeta di marga laksana. Marga mulia. Putra saha? Putra Eyang Prabu Pagulingan. Putra saha? Putra Eyang Prabu Gajah Agung. Gajah Agung putra saha? Putra Eyang Prabu Tajimalela. Siapa Prabu Tajimalela? Beliau adalah seorang Eyang Batara Tungtang Buana. Beliau adalah manusia yang paling hebat, beliau yang paling sakti, beliau nu nyempeng tetekon ajaran Kangjeng Nabi, tinu janten guruna Prabu Guru Aji Putih. Ajaran Kangjeng Nabi kudu dicicingkeun, ajaran Kangjeng Nabi kudu dipageukeun, ajaran Kangjeng Nabi kudu dikukuhkeun. Mata tempatna disebut Cipaku. Duh. Cipak kantos ka Cipaku kantos. Aya nama janten naon? Aya nama jadi jati. Jati gede. Saat anak-anak terus usian di kamar di cebor. Loh. Apa yang disebutkan oleh Kangjeng Prabu Tajimalela itu ajaran Nabi. Sumanget ka sumedangan tarangungkut kan tirisi. Tara rewasan ku beja, sikap natitih caringcing jauh tina hiri, dengki handap asor hade, budi nyekel tetekon nuluhung. Tuh, gagah bedas tanpa lawan, kasobaran nyata ilmu katung. So, eta ajaran saha? Ajaran Kangjeng Rasul eta. Ajaran Kangjeng Rasul, ajaran Kangjeng Nabi, itu ajaran anu mulia, ajaran anu istimewa, guru daripada Eyang Prabu Jayadewa, Prabu Siliwangi, Prabu Tajimalela itu, lu sangat gagah luar biasa. Mempunyai putra seueur putrana Prabu Tajimalela anu kasebat mah Eyang Lembu Agung jeung Eyang Prabu Gajah Agung. Ngagaduhan putra Gajah Agung teh nyaeta Eyang Prabu Pagulingan, ngagaduhan putra Sunan Guling, ngagaduhan putra Eyang Tirta Kusuma, ngagaduhan Ratu Patuakan, ngagaduhan putra Ratu Inten Dewata atau Eyang Ratu Pucuk Umun, ditikah ku Kangjeng Pangeran Santri, ngagaduhan genep putra hiji Eyang Prabu Angkawijaya disebat Eyang Prabu Gesan Ulun. Tuh. Halo. Halo. Awas. Tong hees. Cih. Ieu digancangkeun ye ceuy. Mun dibacakeun sadayana moal beres saminggu. Saha Said Muhammad Baqir saha ye jeung lalakona. Disebut Gajah Agung teh kumaha? Pan Eyang Gajah pan di dieu. Apa kaitan Eyang Gajah jeung Gajah Agung? Loh. Loh aja. Halo. Nah. Ketika menikah Kangjeng Pangeran Santri. Dengan siapa pernikahannya? Dengan Ratu Inten Dewata. Mempunyai anak 6. Putra yang pertama Eyang Prabu Angka Wijaya. Nama muslimnya nyaeta Sayyid Ja'far bin Sayyid Muhammad Nur Soleh. Itu nami ieu nama Sayyid Ja'far Prabu Gesan Ulun teh. Putra nu kadua Kiai Rangga Haji. Di mana makomna Kiai Rangga Haji? Di Ujung Jaya. Putra nu katilu Kiai Demang Watang. Di mana makomna? Di
Indramayu, putra nungka opat Eyang Santoan Wirakusuma. Di mana tempatna? Di Subang Pagaden. Nungka lima Eyang Santoan Cikeru. Di mana? Di urang pengkeren desa. Oh, di lapang. Putra nungka sabari di ayana kagenep Eyang Santoan Awi Luar. Di mana makomna? Di Ciuyah Sumedang. Nah, kejeng disebut Ciuyah Sumedang eta ce sawah gitu ta. Aya cai susukan ngaburial tapi rasana asin. Gitu. Nah, eya ngalungkeun uyah boga uyah saeutik dipenta we ku masyarakat. Itu teu bisa kitu kieu balangkeun we ka sawah. Itu eyang aya uyah tuh we nyium cai itu. Nah, ada nepi ka ayeuna asin ceuk. Sok urang boga uyah alungkeun gerake. Da beak urang mah. Yeuh mah teu bikeun ka ayeuna. Dugikeun til genep sasi ka opat lima sasi ka pangkar ti Ciuyah. Da asin keneh dicek teh atuh. Asin keneh. Eyang Prabu Geusan Ulun dinaubatkan menjadi raja Sunda setelah runtuhnya Pajajaran. Tapi Pajajaran moal runtuh. Alah kumaha ge? Naon sababna? Sabab aya di Jatinangor. Itu. Nah, Pajajaran ayeuna teu dijieun di Bandung. Pajajaran teu dijieun di Bogor. Pajajaran teu dijieun di Garut. Pajajaran teu dijieun di Limbangan. Pajajaran teu dijieun di Ciamis. Pajajaran teu dijieun di Tasik. Satu-satunya universitas nu dijieun di Sumedang. Paran Pajajaran mah teu aya deui nu ngaran-ngaran Unpad Pajajaran mah ngumpul di Sumedang. Lenyepan coba. Halo. Halo. Kalaya ieu teh. Kadeda ari ngadongeng mah tuh sok naon asa di pepene. Heeh, ada yang ngadongeng mah sejarah mah. Gitu. Umawi kudu aya kopi, gitu. Kopi kiran. Hah? Kudu aya udul gitu tah. Hah? Gitu ada dayu adidu udu dan tuh lamun tunu keneh wae gampang sanata yusan itu sunutan lamun ece walwala yuwal wilu pawelan tah. Ia adalah silip, ini adalah sandi sasmita karena orang tina panca curiga silip siloka sindir sandi sasmita. Ini sandinya apa? Kenapa disimpan Universitas Pajajaran di ngaranante di Sumedang jeung kunaon di Jatinangor? Itu? So. Hayang kuninga? Mau tahu aja apa mau tahu banget. Lenyepan, sok lenyepan. Hah? So. Nah. Kunaon pangna Pajajaran Universitas Pajajaran? Ah, cenah di Bandung aya. Itu. Di mana? Eyang Dipati Ukur. Hah? Punten. Eyang Dipati Ukur, Dipati Ukur itu gelar seorang Bupati Banyumas namanya Eyang Wangsanata dijadikan adipati oleh Sultan Agung Mataram di Kampung Ukur, jadi Adipati Ukur. Itu. Di mana patilasanana? Di Citarum. Itu anjeuna nyumput ka ujung berung, disebut ujung berung teh. Eta lalakon Eyang Dipati Ukur. Ai Citarum teh tina aki tirem. Citarum teh Tarumanagara. Awal mu awal peradaban Tarumanagara itu di Citarum.
Karena dulunya sungai ini sungai itu melahirkan peradaban. Seperti sungai Manhajodaro atau yang disebut sungai Gangga, ini melahirkan peradaban India. Sungai Nil melahirkan peradaban Mesir kuno. Terus sungai Cincangcang, pokoknya dia Cina, melahirkan peradaban Tiongkok. Citarum melahirkan peradaban Sunda, Tarumanagara. Jauh teuing ceuk. Jauh teuing. Tarik dewe ka Pangeran Santri lah. Iya. Tuh. Iya, Pajajaran. Sebelum Pajajaran membubarkan diri, Pajajaran terakhir dipimpin oleh Prabu Siliwangi Eyang Nusia Mulia Surya Kencana. Satu kurun dengan Syekh Maulana Yusuf, putra Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Hasanuddin putra Kangjeng Sinuhun Syarif Hidayatullah putra Said Abdullah Mahmud, dari istri Nyimas Rara Santang putra Nyimas Subang Larang, Bapak Prabu Siliwangi. Dulur keneh kieu ceuk ya. Ya ya. Contoh ya, ya jauh cerita urang ya ayeuna ya. Ya bala-bala opieun ya. Tuh, ya Prabu Siliwangi. Contoh. Ngagaduhan bocok dua. Saha? Hiji Nyimas Subang Larang. Dua Nyimas Cendring Manik. Ti Nyimas Subang Larang ngagaduhan putra tilu. Hiji Eyang Walang Sungsang, dua Rara Santang, tilu Kian Santang. Oh, ti Nyimas Cendring Manik ngagaduhan putra hiji Surawisesa, dua Surasoan. Gitu? Punten cek kudu pinter cek. Bisi liur. Liur. Dia matak dicantokin gitu ngarah teliur justru kan yo ya Prabu Siliwangi bojona seberiji dua, hiji Nyimas Subang, dua Cendring Manik, di Subang Larang seberiji tilu. Ya di payunen IPDN jeung di lebet Ikopin aya makom salah sawios bojo Prabu Siliwangi, putra Prabu Siliwangi. Itu ieu pangna Pajajaran di dieu teh seuceuk mun kudu dibejakeun mah seueur makam-makam putra Pajajaran. Di dieu mah ieu jadina ngormah loba wali makom-makom keramat nu teu kajaga nu teu karawat. Jadi toko, jadi imah, jadi kontrakan, saya aku dibejakeun mah saya ceuk. Nah, kebon karet jadi seperti itu baheulana mah kebon karet. Aya jati gitu. Rek dituar ulah ngora keneh cik Eyang Mekah teh. Disebut jatina ngora. Jadi ngaran da wali nu ngomongkeun anak naon jatina ngora teh tempat neangan jati dirina budak ngora. Ngora. Cikeruh cikal bakal pangaweruh. Ti Eyang Santuan Cikeruh, ieu kela ulah wae kadongengkeun Eyang Santuan Cikeruh wali lah kene eta mah. Ieu Pangeran Santri lah lalakon Pajajaran di dieu ieu. Eta. Hah? Mun teu ngartos ieu di mana sumberna aya. Hah? Pangna api wantun ngaguar sejarah Sumedang karena jelas ada sumber primernya dari naskah. Orang lain tidak berani ada kurdongeng poklor cerita dari mulut ke mulut. Komo ayeuna mah usum hujah jeung hujah. Leres teu? Sok ayeuna di mana main sos. Hayang terkenal pokona mah ngahina batur.
itu cukup kumenta hampura beres, nu penting terkenal we heula. Karena itu disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika kali siapa orang yang mau terkenal, kata Sayyidina Ali, ya saya khalifah sok omolan cai jam-jam mana bakal terkenal. Itu aja ayeuna hayang terkenal gampang. Naik tuh ka eta we ka tugu eta tah, ka tugu IPDN. So kudu ngajeng, tae ucang-ucangan dirinya. Terkenal tah. Jelma gelo. Tuh, nah, cek Widi ka dieu tadi-tadi. Ieu Nyimas Cendring Manik bojona putrana dua. Hiji Surawisesa jantan neraskeun ramahna di mana di Galuh. Raina Surasoan muka karaton di Banten. Di Banten ieu teh muka. Matak aya karaton Surasoan ngagaduhan putra. Ieu teh saha Nyimas Kawung Anten ditikah ku putra ieu ye. Ku putra ieu. Caung. Kana hopieun wae aing mah abong lapar jigana teh. Cik, heh. Ieu ngagaduhan putra tong ieu tuh nu beda. Papis. Tah. Ieu ngagaduhan putra ieu Surasoan Nyimas Kawung Anten. Itu iya tah sari Nyimas Rara Santang ngagaduhan putra si sari Bidayatullah ditikahkeun ieu teh ka dieu ngagaduhan putra Sultan Hasanuddin. Itu sutra putra Sultan Hasanuddin. Ari iya ngagaduhan putra iya Syekh Maulana Yusuf Sultan Hasanuddin ngagaduhan putra Syekh Maulana Yusuf. Ketika pra Eyang Nusia Mulia Surya Kencana sami turunan Prabu Siliwangi, Syekh Maulana Yusuf turunan Prabu Siliwangi, terjadi peperangan tah Kesultanan Banten teh jeung Pajajaran teh dihanap teh ribut we ribut. Di luhur mah sasalaman kumaha we lah politik lah. Di luhur mah biasa ngopi bareng. Nu sili sebren mah nu parasea mah di mana? Di hanap. Itu? Ya, aja. Politik itu jadikan ajang apa? Ajang silaturahmi. Abdi menghimbau di mana-mana tiap ceramah, politik itu jadikan ajang silaturahim, silaturahmi. Sabab jalmi nu hayang berkah panjang umurna, murah rezekina, deet milik palya si rohima, sok tepungkeun silaturahmi. Aya dewan cenah ieu rek silaturahmi antong-tong. Geus ajadikeun ajang silaturahmi urang mah. Supaya naon? Supaya lembur urang, daerah urang, nagara urang jadi barokah. Babari rezeki. Sabab lamun silaturahmi mah sumping rahmat Allah. Tapi lamun urang parasea, lamun urang pakekeh-kekeh, lamun urang beda pilihan ayeuna teu wau, mutuskeun silaturahmi, pegat rahmat Allah, naha rek sanggup hirup di dunia tanpa rahmat Allah? Moal. Oh? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alih, dah kuduna mah sakedik-sakedik ieu teh ceuk, lieur bae lah. Geus ngaji lieur apa-apa lieurna bae lah. Itu maka jeung Syekh Maulana Yusuf jeung patih-patih nanti Kangjeng Sultan serang we cenah lah itu Pajajaran teh atuh Banten mah kur sakieu aja atuh sagoriwak ari Pajajaran lega atuh
sa Jawa Barat salian di Banten jeung Cirebon, tapi naon bijaksana eyang nusia mulia Surya Kencana, daripada urang kudu perang jeung dulur pan saur eyang oge naon ieu mahkota Sang Hyang pake binokasi tibina kasih sayang urang teh kudu nyahan kudu dedehan nulung kanu butuh nalang kanu susah sili asi sili asa sili asu sili seungitan akhirna kumaha geus we bae geus sangulun kaula geus ngabakti we ka pajajaran nepi ka dieu. Terus saur Prabu Jaya Perkasa, Eyang Prabu Jaya Perkasa, saur Eyang Jaya Perkasa. Terus ieu saha nu rek neruskeun kerajaan Pajajaran? Kerajaan nu Sunda kudu nanjeur. Ceuk Mbah Jaya Paek Perkasa, saur Mbah Terong Peot, Mbah Nanganan teh, ieu sakumaha atuh? Kumaha saur Eyang nu sia mulia, patwa raja pada saat itu, berikanlah mahkota Binokasi Sang Hyang Pake dan seluruh pakakas-pakakasnya, seluruh wilayahnya, sakabeh dedemit-dedemitna, harta bandana, kekayaanana pikeun ka Karaton Sumedang Larang nu dipimpin ku Kangjeng Pangeran Santri, keraton yang sangat luar biasa memakai konsep Tritangtu Dipuana, memakai konsep Rama Ratu Resi, memakai konsep Trisula, memakai konsep budaya dan agama. Akhirnya naon ibu eta mahkota Binokasi jeung didemitna disebut Guriang Tujuh itu langsung tah wah dicana ka mana ka Suma ka Kutama. Maka pada tanggal 20 bulan April gitu, ya, Kangjeng Pangeran Santri dia menaubatkan putranya di umur 22 tahun kurang lebih kepada Kangjeng Prabu Geusan Ulun menjadi raja di Sumedang gitu. Dan adik beliau dipasang ku Kangjeng Pangeran Santri. Jadi pasek termasuk Eyang Santoan Cikeruh. Disebut ayeuna Santoan teh pikeun jalmi anu papak pepek ku ilmu. Anu bisa menguasai panca niti. Ai panca teh lima niti teh tahapan. Diadopsi oleh negara menjadi Pancasila. Panca lima sila dasar, panca lima niti tahapan, niti surti, niti harti, niti bakti, niti bukti, niti sajati. Pan kura kolot baheula mah jang hirup teh kudu surti, leres teu? Eta teh ilmu. Sehingga jalmi yang mudah menguasai panca niti tersebut mempunyai gelar santuan, santoan atau rangga, atau gelarnya apa? Rangga, seperti putranya Prabu Geusan Ulun yang disebut Eyang Rangga Gede numakomna di Pandai. Nggak musik lah, mesti liuran aja kalau masalah kalau masalah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli